masalah, baru panas sih. Panas di dalam, panas di luar. Kenapa juga saya tabalin HP baju ini? Itulah, saya pikiranku sudah tidak karuan lagi. Oh, berarti sekarang ini banyak masalah kok ini? Mama, bukan cuma rokok. Ini rokok ya? Ya iya, makasih ya. Iya, itu banyak masalah. Apa ini? Cetek. Bakal silang angin, bakal silang stres. Boleh saya minta sedikit ini lagi? Tunggu, tenang, tunggu. Sebagai tamu, saya tuangkan. Oh iya. Jangan sekali. Ayo, permulaan. Bakal silang stres memang ini. Iya, bakal silang stres itu. Orang bilang. Pusing saya. Jom maci sini. Kukira saya pusing sekali ini. Orang tuaku setiap hari, pagi, malam, subuh, pokoknya setiap detik kurang baku marah terus. Saya seperti tidak dianggap dalam rumah itu, kukira. Astaga. Minta maaf suka curhat ini. Enggak apa-apa. Lebih bagus memang kalau bacurat itu sementara minum-minum baginya. Saya bagi juga lagi nih. Iya, giliran memang lagi. Atau habis rokok bagaimana ini? Astaga. Kau juga jadi tuan rumah. Ada nih uang ini. Orang mau baca curhat kau. Ini ya, sampai di kantongnya mamaku tadi. Astaga, 10.000. Kok ambil kantong mamaku cu? Astaga. Kamu mansur ini? Bisa nih bagi. Oke. Yang betul sekali ini orang. Untung juga ini taman. Baik. Kalau dia tiap bagi duit, mata banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ya? Isap, Jo. Tunggu, Pak. Kok? Jadi bagaimana sudah tadi tuh, curhatanmu? Cucur. Nah, begitu sudah. Saya tidak tahu lagi saya jalan hidupku su. Mau di mana ini, apa orang tuaku. Kayaknya bakalai terus. Saya pengen dorang itu dan bisa hiraukan saya. Kasih yang tuh saya ini, kasih. Kok kira saya itu dosen pergi kampus? Saya tiap pergi kampus. Pas saya pergi kampus, dosen tiap pergi kampus. Ternyata itu hari Minggu. Tunggu masih. Astaga, semua bungana ini. Ih. Nah, belum mau saya ini. Sudah tadi enggak minum ini. Itu minum lagi. Gua kasih mabuk. Apa kok yang hilang stres ini kalau kamu minum terus? Iya. Iya. Apa orang bilang juga memang. Saya tidak tahu juga sudah bagaimana ini orang tua begitu itu. Saya kalau bisa barangkali ganti orang tua. Kalau Bang ini sudah jadi juga dipotong ini. Tidak. Begini saya dan. Kebetulan ada juga kenalan yang kakakku tuh. Dia itu macam bisa bakal silang orang stres begitu. Tapi nanti besok saya ke sawah kau ke sana. Pokoknya tenang saya kau. Nanti besok saya jemput kau di rumahmu kah terima. Antu sa. Satu lagi ini. Untuk kau lagi itu. Langsung mabuk. Apa gitu saya pulang juga dulu. Iya. Nanti besok saya jemput kau di rumah. Jemput memang saya di rumah. Iya. Sama pulang. Assalamualaikum. Astaga, tiada tutup pintu ini. Astaga, Yan.
Ya, nih, bangun nih. Bangun. Bangun. Astaga. Nyamar apa ini dah? So siang ini. Allah. Bangun saya. Susah apa ini itu tuh anu itu namanya yang kemarin itu. Pokoknya apa itu namanya? Konseling. Nah, konseling begitu. Kau tahu tempatnya sudah? Tenang, gampang. Saya tahu satu tempatnya. Bahkan saya kau udah semandi. Semoga kau apa? Iya. Semoga bisa. Ini apa pula ya? Apa pula? Apa sama walap ini? Apa buru-buru sah? Konseling sudah ini. Itu memang. Iya, turun. Ke mana? Mana? Ah, ini. Nah, oh. Ini. Oke. Konseling desa aja, Mas, ah. Nanti ya, tunggu dulu. Cuacanya bagaimana? Ya, sedikit panas karena sudah siang. Kamu mungkin capek ya. Coba tarik nafas dulu, lalu buang. Tarik nafas lagi, buang. Bagaimana, Ian? Sudah siap di konseling? Sudah siap. Ya, coba Ian menceritakan masalah yang ini kenapa. Awalnya saya sih santai-santai aja teman-teman dengan kamu. Setelah kedua orang tua saya yang sering cekcok, selalu berkelahi, saya di sini sudah mulai berpikir, kemudian pikiran ini sudah mulai terganggu. Saya merasakan seperti stres, gitu kan. Stresnya bagaimana? Stresnya itu bu, seperti kenapa sih orang tua saya ini selalu berkelahi, selalu ribut. Kalau boleh tahu, orang tua kamu berkelahi ini berkelahi dengan kenapa waktu itu? Nah, problemnya di sini juga, saya belum tahu mereka berkelahi itu karena apa. Di situ saya sudah merasa kalau saya itu sudah tidak ada kan lah dalam rumah itu. Jadi perasaan yang melihat orang tua seperti itu sudah tertekan apa segala macam, perasaannya yang gimana? Saya merasa tersisihkan, bu. Saya merasa tidak diurus gitu. Jadi di sini Ian merasa terabaikan ya? Iya. Nah, saya paham. Di posisi Ian sekarang mungkin sulit. Jadi kira-kira bagaimana menurut Ian solusi bagaimana yang harus Ian lakukan? Menurut saya, bu, ya adalah yang sedikit untuk mengganti posisi dari pikiran saya untuk memikirkan kedua orang tua saya ini, untuk mengisi pikiran dan, seperti apa? Ya, yang pikir untuk memikirkan kedua orang tua ini yang selalu cekcok seperti itu. Seperti ada kegiatan buat apa, untuk menghilangkan itu apa namanya, supaya mengklaim semuanya yang ada di pikiran saya ini. Sebelumnya dia melakukan aktivitas apa? Sebelum saya merasakan seperti ini. Iya, merasa stres. Sebelum saya merasa stres. Saya biasanya kan kalau malam nongkrong, kalau siang atau kalau pagi saya tuh ke kampus, karena saya kuliah. Nah, berarti di sini dia nih yang berusaha. Iya. Karena sekarang kita mencari solusi yang baik, bagaimana caranya keluar dari permasalahan ini. Ya, saya sudah dapat solusinya. Yang pertama itu saya harus keluar dari sini memang.
tahap ini sudah saya lakukan. Kemudian saya berusaha untuk berkomunikasi yang baik dengan kedua orang tua saya agar mendapatkan jawaban kenapa sampai mereka cekcok seperti itu. Bagus, Ian sudah paham bagaimana cara keluar dari permasalahan ini sendiri. Dan pilihan yang bagus sekali. Jadi perasaan Ian sekarang bagaimana? Alhamdulillah, sudah mudah. Jadi jika ada masalah yang ingin diceritakan, jangan sungkan-sungkan ya kemarin. Jadi terima kasih atas semua saran dulu. Iya. Selamat. Iya. Sudah ya? Sudah, ayo kita pulang. Alhamdulillah, lega. Oh,